Balik lagi di channel YouTube Sky Motorsport. Kali ini kita akan mereview salah satu helm full face dari RSV terbaru juga. Tonton videonya sampai habis. Ini dia helmnya RSV FFS 21. Nah, mungkin sebelah sini kelihatan siluet dari helmnya FFS 21 Platinum Grey Full Face FFS 21 Full Solid. Jadi ini tuh warnanya Platinum Grey, size-nya size L. Penasaran gimana isinya? Langsung aja kita buka. Jadi ini dia penampakan sarung helmnya. Yang pasti ini udah beda dari sebelumnya. Jadi bentuk sarungnya tuh seperti ini, ada talinya juga. Lalu ada tulisan RSV di depannya. Sekarang kita buka. Nah, jadi helmnya seperti ini, warna platinum gray. Oh iya, untuk kelengkapannya tuh jadi cuma ada helm sama sarung helmnya aja. Kita bahas dulu penampilan shellnya. Jadi emang begitu lihat helm ini tuh, yang pertama compact banget, shellnya kecil. Jadi buat kalian yang berat badannya sekitar 50-60 kilo, ini cocok banget. Ada 4 ventilasi, yang pertama di bagian mulut, terus di bagian dahi. Ini cara pengoperasiannya, tinggal di slide aja ke bawah. Dan ada juga di bagian atasnya. Kalau yang di bagian atas, dia slide-nya ke samping. Ada 2 step, jadi ini terbuka full, ini terbuka setengah, dan ini tertutup. Nah, terus untuk outlet-nya atau bagian exhaust-nya, dia ada 2. Dan ini sudah ada built-in spoilernya, spoiler 3D, dan ini sudah paten, jadi nggak bisa dilepas pasang karena ini pakai lem tembak. Sertifikasinya ada SNI, terus DOT juga, sama ECE 2205. Untuk bahan shellnya ini pure ABS, jadi sama seperti termoplastik. Lanjut lagi di bagian visor. Nah, visornya ini tuh dia sudah flat, bahannya polikarbonat, dan juga ada tear off washnya nih. Nah, untuk stok yang kita dapat, ini tear off washnya sudah terpasang karena dapat info juga sebagian helm RSV FFS 21 ini tuh tear off washnya ada yang belum kepasang. Nah, Sky Motorsport kebetulan dapatnya sudah yang terpasang. Jadi buat kalian yang mau pasang tear off ataupun pin lock, ini gampang banget. Masih di bagian shell luarnya nih, tadi ventilasi udah, visor juga udah, ada visor locknya, cuman ini tuh kalau misalkan kalian buka visornya emang agak keras, nah jadi harus effort sedikit. Dan ada stepnya, nah ini step yang paling atas, terus ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, terus di bagian logo RSV-nya nih, ini juga udah yang terbaru. Jadi kalau dulu di logo RSV itu dia ada bendera Italinya, nah sekarang ini udah polos. Kecuali di belakang, nah ini masih ada. Terus untuk finishing helmnya nih di RSV FFS 21 udah mulai bagus, udah rapi juga, tapi emang sebagian ada yang masih kurang-kurang dikit lah gitu. Terus untuk detailnya di bagian kanan ada tulisan FFS 21 dan di bagian kiri sini juga ada www.rsvhelmets.co.id. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian inner atau dalam helmnya. Di bagian sini ada nose guard. Nose guard-nya itu dia ada emboss tulisan RSV. Kalau kalian lihat di sini, udah glasses fit juga. Jadi di sini tuh dibuat setipis mungkin supaya kacamata masuk. Lalu ada emergency pull tab atau emergency quick release. Chin curtain-nya sudah terpasang dan ada slot intercom. Slotnya juga ini lumayan dalam, jadi mau speakernya yang tebal ataupun yang tipis masih bisa dipasang. Lanjut lagi, nah untuk karakteristik busanya tuh dia empuk, halus. Terus ini size L, LG itu dia
lingkar kepalanya 59 sampai 60 cm. Di bagian mod fan ini tuh anginnya dia naik ke bagian nosegard ini, jadi visor kalian gak akan ngembun. Jadi bagian busanya ini tuh kalian bisa lepas pasang, terus kalau kalian mau perawatan juga gampang. Nah, terus kalau kalian bisa lihat juga, nah ini untuk slot intercomnya lebar juga dan luas. Nah, ininya nih ada busa tambahan juga. Terus ada fitur spesial juga di helm RSV FFS21 ini, guys. Jadi, nah kalau kalian lihat ini tuh di bagian cheek pad-nya ada busa yang seperti ini. Nah, ini tuh kalau misalkan kalian terlalu ngepres nih di bagian pipi, kalian tinggal bongkar aja. Terus tinggal dicopot atau disobek bagian si padding ininya nih. Ini pun berlaku di bagian kanan dan kiri, tapi kalau crown pad nggak bisa ya, jadi sudah paten dari sananya. Jadi kalau perawatan gampang banget. Nah, terus untuk di bagian strap double dirinya ini sayangnya belum dibuka, jadi emang pasti kalian agak susah di bagian chin strapnya untuk perawatan. Dan di bagian sini nih kalau kalian lihat ini ada semacam saringan gitu. Nah, ini tuh meminimalisir debu atau kerikil masuk ke bagian mouth fan. For your information juga, guys, jadi RSV FFS21 ini memiliki dua cell size. Yang pertama, size S dan M itu cell kecil, size L, XL sampai double XL itu size cellnya cell besar. Nah, terus untuk bobot dari helmnya sendiri ini tuh sekitar 1,4 kilo karena begitu dipegang seperti ini tuh dia ringan. Jadi untuk RSV FFS21 ini ada berbagai macam pilihan warna. Untuk yang polos atau solid, ini ada warna platinum gray, matte black, solid black glossy, sama yang white glossy. Nah, untuk yang motifnya kalau nggak salah itu ada 3 warna, madhead, hustle, dan juga techno. Jadi gimana menurut kalian helm ini? Worth it? Terus modelnya sih yang pasti kekinian, lancip-lancip ada spoilernya juga. Cuman nggak tahu nih apakah nanti ada yang jual spoiler 3D tambahan atau enggak. Kita tunggu aja nanti. Buat kalian yang mau helm ini bisa banget ke Sky Motorsport, bisa juga via marketplace, Tokopedia atau Shopee, cari aja Sky Motorsport. See you guys in the next video. Bye bye.